Imbas sang ibunda, Geni Faruk ngotot menginginkan dirinya dipanggil Haji. Tarik Halilintar mengaku merasa malu. Seperti diketahui, nama tunangan Aliyah Masai tengah menjadi bulan-bulanan netizen akhir-akhir ini. Bukan tanpa sebab, hal tersebut lantaran tabiat sang ibunda, Geni Faruk yang ngotot menginginkan Tarik dipanggil Haji pada momen pertunangannya kemarin. Alhasil, kejadian tersebut membuat warganet membuli mantan Fuji di berbagai kesempatan. Menanggapi hal tersebut, adik ipar dari Aurel Hermansyah ini berikan komentarnya lewat kanal YouTube Denny Sumardo. Tak hanya di kolom komentar, sebutan Pak Haji itu rupanya ia dapatkan ketika Tarik tengah bertanding badminton di turnamen Media Clash kemarin. Kemarin juga lucu banget sih pas main badminton Media Clash. Orang-orang ngedukungnya bukan Tarik, Tarik, gitu tapi Haji Tarik, Haji Tarik, ungkap Tarik, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Meski menganggap hal tersebut sebagai lelucon, namun pria berusia 25 tahun ini juga merasa malu tatkala bulian tersebut sampai pada kolom komentar di pemain Spanyol. Yang gue malu, ada di komentarnya Euro. Ada komentar pemain Spanyol umur 16 tahun itu, tapi Tarik umur 2 bulan udah haji, terang Tarik. Alih-alih naik pitam, pria yang pernah dekat dengan Chandrika Chika ini membuat bulian tersebut sebagai bahan buruan semata. Aku lihatnya lucu aja, lanjutnya. Disinggung mengenai alasan Geni Faruk sebenarnya, Tarik menilai bahwa pernyataan tersebut memang murni kelakar dari sang ibunda semata. Sebenarnya becanda ya, tapi apapun alasannya yang berhak jawab adalah Umi. Petik 2, tapi dari dulu itu jadi bercandaan kita, pungkas Tarik Halilintar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.